Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyadihillah falamudillalah Wa mayyudil falahadiyalah Ashadu an la ilahi wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Masyarakat muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam bedah Blutin Kafa edisi 285 yang terbit pada pekan ini dengan judul Wajib Bersikap Tegas Terhadap Yahudi Israel. Semoga Allah Taala mengeruniakan rahmat dan kebaikan untuk kita semuanya melalui forum ini, melalui kajian ini, dan semoga pula kita semua mendapatkan uh, keberkahan hidup. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. kaum muslimin yang berbahagia uh, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui sebentar lagi kesebelasan uh, Israel akan datang ke Indonesia. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik ya dengan Israel, tetapi PSSI akan menyambutnya dan akan memperlakukan timnas Israel ini dengan baik. E, tentu ini adalah bencana bagi kita kaum Muslimin. Mengapa? Karena e, harus kita tegaskan sekali lagi bahwa Israel itu adalah penjajah dan perampas tanah Palestina dari tangan kaum muslimin. Bahkan baru-baru ini entitas Yahudi eh, melalui tentara dan pemukim dan pemukim Yahudi itu kembali melakukan agresi ya, menyerang penduduk Palestina. Dan serangan itu tentu entah keberapa kalinya mereka lakukan. Tentara Israel menyerang kamp pengungsian Palestina di Jenin mereka pun menyerang kota Nablus dan berikutnya mengebom Gaza. Serangan itu menimbulkan sejumlah warga Palestina tewas dan banyak yang lainnya yang terluka. Juga menyebabkan hancurnya rumah, sian, bangunan, dan berbagai fasilitas masyarakat. Agresi Israel terhadap warga Palestina meningkat pada tahun 2022 dinilai eh, tahun yang terburuk. Jumlah korban agresi Israel tahun 2022 itu mencapai kurang lebih 225 juta, jiwa, maaf, 225 jiwa. Meskipun eh, demikian, eh, ini tidak reda. Bahkan tahun 2023 eh, tercatat Israel semakin brutal yang menghantam Palestina. Selama Januari 2023 saja korban serangan Israel mencapai 35 jiwa. Dan selama Februari jumlah korban mencapai 30 warga Palestina tewas. Ini belum termasuk korban luka ya, e, serta hancurnya rumah, kem pengungsian, bangunan, harta benda dan berbagai fasilitas lainnya. Alasan bahwa olahraga tidak selayaknya dikaitkan ya dengan politik hanyalah alasan yang dicari-cari sebenarnya. Mengapa demikian? Karena sudah sering sekali ya event olahraga itu dikaitkan dengan politik bahkan pada event tingkat dunia internasional seperti olimpiade ataupun piala dunia juga terjadi seperti itu. Kita tahu eh, atlet Rusia misalnya itu ditolak untuk ikut olimpiade karena agresi Rusia terhadap Ukraina. Bahkan sebelumnya Rusia dilarang ikut event sepak bola piala dunia juga karena alasan yang sama yakni alasan penyerangan Rusia terhadap eh, Ukraina. Nah semestinya negeri yang merupakan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini yakni Indonesia justru menunjukkan sikap solidaritas terhadap Palestina dan warganya. Harusnya demikian. Negeri ini yakni Indonesia mestinya mendesak FIFA untuk memperlakukan Israel seperti perlakuan mereka terhadap Rusia dan menolak Israel untuk ikut event Piala Dunia Mei mendatang. Nah, jika eh, hal yang serupa sudah terjadi di piala dunia maka, semestinya juga dapat dilakukan di event ini. Nah dengan demikian, menerima begitu saja Israel dalam event ini, bahkan melayani Israel dengan baik, menjamin keamanannya dengan alasan sebagai tuan rumah. Olahraga tidak boleh dikaitkan dengan politik atau alasan lainnya. Ini sungguh menunjukkan kepalsuan solidaritas pemerintah Indonesia terhadap sesama kaum Muslimin di Palestina. Nah, ini di satu sisi. Di sisi yang lain, kaum Muslimin ini juga menunjukkan betapa jelas dan gamblang sikap hipokrit masyarakat internasional yeah. Barat dengan gembongnya Amerika dan PBB, serta lembaga-lembaga internasional, termasuk FIFA, juga menunjukkan sikap yang sama, yaitu sikap terhadap agresor Israel ini mengikuti kepentingan mereka saja. Tidak ada standar eh, kebaikan dan keadilan yang baku bagi mereka, eh, tentu kita bisa menyimpulkan satu satunya standar adalah kepentingan mereka itu sendiri apa yang dilakukan Yahudi Israel atas Palestina dan warganya serupa dengan dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina bahkan lebih buruk lagi dan lebih jahat lagi namun terhadap Rusia sikap keras dan sanksi-sanksi real dijatuhkan sedangkan terhadap Israel tidak dengan alasan Rusia dilarang ikut event pada Dunia karena melakukan agresi. Sebaliknya, dengan sikap alasan yang sama, Israel justru dibiarkan, bahkan harus dilayani dengan baik dan dilindungi. Ini suatu keanehan. PBB dan masyarakat internasional juga mandul dan melempom terhadap agresi Israel. Benar, sudah puluhan resolusi PBB dikeluarkan terhadap Israel. Namun, semua itu dilanggar oleh Israel. Tanpa ada sanksi sedikit pun yang diberikan PBB dan masyarakat internasional atas Israel tersebut. Puluhan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB dengan dasar piagam PBB juga mengimplementasikan oleh PBB terbukti mandul. Sedikit pun tidak bisa menghilangkan kezaliman Israel dan memberikan keadilan bagi bangsa Palestina. Itulah pula mengapa seruan untuk menjadikan piagam PBB sebagai salah satu dasar atau rujukan hukum bagi kaum muslimin jelas sekali merupakan seruan yang absurd, seruan yang aneh. Dan terus bercokolnya Israel di Palestina bukanlah karena Israel terlalu kuat dan tidak terkalahkan sebenarnya. Hal itu lebih karena perlindungan dan dukungan Barat, khususnya Amerika, terhadap Israel. Dan Israel ya, E, termasuk pihak yang terus mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat setiap tahunnya, Israel sengaja dibuat dan terus dipertahankan serta dilindungi oleh Barat agar menjadi kanker di jantung kaum Muslimin. Mitos ya, e, kerikjayaan Israel dan ketidakberdayaan kaum Muslimin itu menghalangi kaum Muslimin kembali pada Islam sebagai sistem hidup yang praktis dan untuk menghalangi kebangkitan kaum Muslimin. Masuk um, Muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam uh, memberikan tuntunan yang sangat jelas untuk menyikapi agresor dan penjajahan Israel yang uh, memerangi kaum Muslimin. Sikap itu bukan dengan sekadar mengutuk Israel dan memberikan bantuan, ya, termasuk dana kepada warga Palestina yang menjadi korban. Dan betul itu merupakan uh, sesuatu yang sangat baik. Dan siapapun harus mengutuk agresi dan pencaplokan tanah Palestina oleh Israel, memberikan bantuan, dan menolong para warga Palestina yang menjadi korban juga merupakan perkara yang amat sangat baik, dan tentu diperintahkan oleh Islam. Namun, semua itu tidak cukup untuk menghentikan dan melenyapkan kejahatan itu, dan melindungi kaum Muslimin secara sempurna karena kejahatan tetap ada. Kaum muslimin dibantu alhamdulillah Tetapi yang menyerang kaum muslimin Itu tidak ada upaya untuk di, dihilangkan dan dihentikan Sikap yang semestinya e, dilakukan oleh kaum muslimin adalah Memerangi siapapun yang memerangi kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ala rajim, wa qatilu yuqatilunakum wala ta Perangilah oleh kalian di jalan Allah Jadi orang-orang yang memerangi kalian tetapi janganlah kalian melampaui batas Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 Allah SWT juga memerintahkan untuk mengusir mereka Yang mengusir kaum muslimin saqiftumuhum wa min Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 Ayat-ayat eh, tadi maknanya Allah SWT memerintahkan Agar kaum muslimin mengambil kembali tanah Atau wilayah yang semula milik mereka Yang dirampas atau dicaplok oleh musuh mereka Allah SWT juga memerintahkan Agar kaum muslim mengusir perampas dan pencaplok itu Dengan itu tanah atau wilayah yang dirampas oleh musuh itu bisa benar-benar kembali ke pangkuan kaum muslimin yang yang menjadi milik mereka. Itulah sikap dan balasan yang seharusnya diwujudkan oleh kaum muslimin terhadap agresor dan perampas tanah kaum muslim. Sikap itulah yang seharusnya ditunjukkan oleh kaum muslim terhadap Yahudi agresor dan perampas tanah Palestina. Semua itu menjadi kewajiban kaum muslimin bukan hanya penduduk Palestina saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ini fid din Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Kaum yang sama-sama dirahmati Allah, mengutuk kejahatan Israel adalah suatu keharusan. Demikian pula memberikan bantuan dana dan bantuan lainnya kepada penduduk Palestina serta menolong mereka juga suatu kebaikan dan keharusan. Namun demikian, untuk menghentikan kejahatan dan eksistensi Israel itu secara total haruslah dengan jihad visabilillah. Kaum muslim wajib memerangi musuh Israel. Kaum muslim pun wajib mengusir musuh yang Israel. Inilah musuh yang disyariatkan oleh inilah solusi yang disyariatkan oleh Allah taala ini tidak mungkin lahir dari para pemimpin dan penguasa yang sedari awal tidak mengkhidmatkan diri mereka dan kekuasaan mereka untuk Islam dan kaum muslim. Solusi ini juga mustahil lahir dari negara-negara bangsa yang sudah terbukti gagal bahkan sekadar untuk menunjukkan solidaritas terhadap kaum muslim pun tidak terjadi. Nah, sebabnya jelas, sekat kebangsaan dan nasionalisme telah benar-benar menghalangi aksi solidaritas yang sesungguhnya dari kaum muslimin. Solusi dan yang dibutuhkan oleh kaum Muslim, termasuk untuk menyelesaikan persoalan Israel itu adalah adanya sosok seperti Khalifah al mutasim Billah, yang segera mengerahkan tentara untuk memenuhi permintaan tolong seorang Muslimah yang dianiaya oleh tentara Romawi. Tindakan sang Khalifah berujung penaklukan kota Amuria, jadi dekat Angkara, salah satu kota besar Romawi kala itu. Yang dibutuhkan kaum Muslim adalah seperti sosok Sultan, Sultan, Sultan Ayubi rahimahullah yang mengumandangkan jihad memobilisasi tentara kaum muslim untuk membebaskan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa dari pasukan Salib. Yang dibutuhkan saat ini adalah kekuasaan negara, yakni khilafah yang sedari awal dibangun di atas dasar akidah Islam, dikhidmatkan untuk menerapkan syariat Islam serta melindungi Islam dan kaum muslimin. Ini memang menjadi tugas dan kewajiban negara seperti dijelaskan oleh para ulama, antara lain oleh Imam Al-Mawardi Uh, Asyafir As Dengan kata lain Yang dibutuhkan kaum muslimin saat ini adalah Adanya sosok khalifah dan khilafah rasyidah Yang mengikuti manhaj kenabian Keduanya wajib diwujudkan kembali oleh kaum muslimin saat ini Selain untuk menunaikan kewajiban syariah Adanya khilafah juga untuk menyelesaikan Berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin Wallahualamissohab Komusimu sama-sama dirahmati Allah Demikianlah isi buletin kafa Edisi 285 ya, Dengan mengambil judul Wajib bersikap tegas terhadap uh, Yahudi Israel Demikian semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Tawakidna azabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh